Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara memainkan angklung secara dasar. Yang pertama, jika Anda semua right-handed atau selalu menggunakan tangan kanan dalam kehidupan sehari-hari, silakan pegang angklungnya menggunakan tangan kiri. Simpan tabung yang besar di sebelah kanan kalian, tabung yang kecil di sebelah kiri kalian. Pegang angklung di tengah-tengah frame-nya seperti ini. Tangan kirinya lurus, tidak begini, tapi lurus. Simpan tangan kanan kalian di frame paling luar angklung seperti ini. Nah, untuk memegang, ini dasar-dasar memegang angklung yang benar seperti ini. Lalu, ketika membunyikan angklung, pada dasarnya membunyikan angklung ada dua jenis. Yang pertama, membunyikan angklung secara bunyinya panjang, atau legato. Yang kedua, membunyikan angklung dengan bunyi yang pendek, atau staccato. Ketika membunyikan angklung panjang, seperti tadi, lurus, lurus, simpan tangan kanannya sebelah sini. Lalu getarkan tangan kanan kalian seperti ini, dengan frekuensi yang cepat, tidak begini, tapi cepat, seperti ini. Yang benar, ini yang salah. Jadi bunyinya koplok, koplok, koplok. Nah, begitu. Itu salah. Nantinya jadi koplok. Nah, jadi saya ulangi. Yang pertama, getarkan tangan kanan kalian dengan frekuensi yang cepat. Ini yang benar. Saya ulangi yang salah. Nah, maka dari itu, kalau kalian tidak mau disebut koplok, bunyikan yang benar. Oke, tekniknya gimana? Yang pertama, jangan menggunakan tenaga dari pangkal tangan sebelah sini. Tapi, maksimalkan pergelangan tangan kalian. Frekuensinya. Jadi, tidak ada tenaga dari sini. Contoh yang menggunakan tenaga dari sini, suaranya akan seperti ini. Nah, itu yang salah. Pertama, suaranya tidak benar. Yang kedua, akan capek. Maka dari itu, gunakan pergelangan tangan kalian dengan frekuensi yang cepat. Jangan lupa wajahnya senyum. Oke, nah itu bunyi panjang atau legato. Yang kedua, bunyi pendek atau staccato. Bunyi pendek sama, tangannya tetap lurus. Simpan tangan kalian, tangan kanan kalian di sebelah kanan seperti tadi. Sekarang tarik angklungnya ke atas sedikit. Posisinya miring, seperti ini. Anda bisa melakukan staccato atau bunyi pendek dengan dua cara. Yang pertama, tahan tangan kalian di sini. Pukulkan ke angklung seperti ini. Atau, gunakan pergelangan tangan kalian. Pangkal pergelangan tangan, pukulkan ke angklung seperti ini. Jadi, kalian bisa mainkan bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Gampang ya? Nah, yang terakhir, bisa juga seperti ini. Tangan kanan kalian tidak memegang ke angklung, tapi usahakan tahan angklungnya dalam posisi miring, tidak lepas. Lalu pukulkan seperti ini. Jadi tidak lepas si angklungnya. Jangan seperti ini. Salah. Jadi bisa seperti ini. Ketika diperlukan kecepatan-kecepatan yang tinggi seperti ini. Akan terkejar. Karena kalau begini mungkin agak sulit. Bisa juga terkejar, tapi lebih enak seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Bunyi panjang dan bunyi pendek.
Bunyi panjang, agungnya lurus, tangannya sebelah kanan, frekuensi getarannya cepat menggunakan pergelangan tangan. Bunyi pendek, tarik agungnya, posisi miring, pukulkan tangan kalian. Paham ya, gampang. Oke, itu tadi dua bunyi angklung secara panjang dan pendek. Jadi, si angklung ini ketika berbunyi, dia bunyinya keluar dari getaran tabung, dua tabung yang ada di angklung. Semakin frekuensinya cepat, semakin baik bunyinya. Semakin frekuensinya lemah, semakin buruk bunyinya. Yang cepat, yang lambat. Jadi perhatikan baik-baik dua hal tersebut. Yang berikutnya, ketika bermain angklung, itu tidak hanya memainkan satu. Bisa saja kalian memainkan lebih dari satu, dua atau tiga. Kita coba memainkan angklung dengan dua buah angklung sekaligus. Tempatkan angklung yang lebih besar di dalam. Angklung yang lebih kecil di luar. Seperti ini. Atau seperti ini. Usahakan ada jarak antar angklung, tidak berdekatan seperti ini. Jadi ada jarak agar getaran angklungnya tidak terganggu. Kalau dekat, dia akan begini, bertabrakan, yang depan juga akan ikut bunyi. Makanya diberi jarak. Oke, ketika bermain dua angklung, posisi tangannya sama. Ketika membunyikan hanya satu angklung, itu cara bermainkannya sama seperti tadi. Bagaimana ketika dua-duanya harus bunyi? Simpan tangan kalian di sebelah sini. Yang satu lagi di sebelah sini. Dan getarkan bersama-sama. Mungkin kalian seiring berjalannya waktu akan memainkan lebih dari satu, dua, bahkan tiga, bahkan sampai lima. Seperti itu. Yang berikutnya, ketika membunyikan angklung, di suara yang dikeluarkan oleh angklung itu ada kekuatan suaranya, ada dinamika suaranya. Suara kita atau suara angklung itu hampir sama. Suara kita bisa keras, bisa lembut. Begitupun suara angklung, bisa keras dan bisa lembut. Contoh suara keras, lembut, terasa perbedaannya antara yang keras dan lembut. Begitupun di angklung, ketika kita membunyikan yang keras, bunyikan seperti biasa. Dan tidak usah pakai emosi seperti ini. Seperti biasa, dia akan bunyinya keras. Ketika diperlukan suaranya lembut, boleh kurangi tenaga di tangan kalian. Seperti ini. Ini keras. Ini lembut. Atau, gunakan jari kelingking kalian untuk menahan tabung yang kecil supaya tidak bergetar. Seperti ini posisinya. Yang berbunyi hanya tabung yang besar. Nah, dia akan lebih juga. Jadi ketika perlu suara keras, dibuka aja kelingkingnya. Ketika lembut, tahan. Jadi terasa antara keras dan lembutnya. Ada forte keras, ada piano halus. Seperti itu. Jadi saya ulangi, jadi ada suara keras,
Jadi intinya dalam memainkan angklung, teknik dasarnya seperti itu. Sangat mudah sekali. Karena angklung ini alat yang sangat mudah untuk dimainkan. Tidak memerlukan keahlian khusus. Selama Anda semua mau belajar, saya yakin Anda pasti bisa memainkan angklung dengan baik. Maka dari itu, selamat berlatih angklung. Semoga materi kali ini bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.